Oke, seperti biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu buka aplikasi CapCut. Kemudian di tampilan seperti ini, klik proyek baru. Kemudian pilih video pertama kalian, lalu klik tambah. Dan kemudian apabila video kalian ada suaranya, kalian tinggal klik bisukan audio yang di sebelah kiri yang ini. Oke, langkah selanjutnya kita geser menu yang di bawah ke sebelah kiri dan klik rasio. Pilih yang 9 banding 16. Setelah sudah kita centang. Kemudian langkah selanjutnya kita klik pada bagian videonya. Kemudian apabila kalian memerlukan untuk memperbesar videonya, kalian tinggal perbesar yang di layar seperti ini. Dan setelah dirasa cukup, kalian geser menu yang di bawah ke sebelah kiri. Cari menu tutupi. Setelah ketemu, kalian klik dan kita pilih yang bagi ya teman-teman. Oke, kalian sesuaikan dan kalian letakkan garis kuningnya sesuaikan dengan video kalian. Saya letakkan di bagian tengah-tengah seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tarik tanda putih ataupun tanda-tanda putih yang ini ke bawah sedikit. Kemudian dicentang. Langkah selanjutnya kita klik tanda panah ke sebelah kiri dan kita klik menu yang di bawah yaitu menu overlay. Klik tambahkan overlay dan kita masukkan video kedua kita. Kemudian klik tambah. Untuk video keduanya di sini saya letakkan di bawah tentunya dan saya perbesar. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah sudah sama seperti tadi ya, caranya tinggal kita geser menu yang di bawah ke sebelah kiri. Atau kita pertama-tama kita klik videonya dulu, video kedua seperti ini, dan kita geser menunya ke sebelah kiri. Sama ya, kita cari menu tutupi dan kita klik, pilih yang bagi. Dan untuk video keduanya, garis kuningnya kita putar ke atas, seperti ini. Sekitar 180 derajat teman-teman. Setelah sudah kita geser ke atas seperti ini, letakkan di sini. Kemudian kita tinggal tarik kembali tanda panah putih ini ke atas ya teman-teman, sedikit saja. Nah, seperti ini. Setelah dirasa cocok atau cukup, kalian centang. Langkah selanjutnya di sini kita tinggal sesuaikan. Biasanya untuk videonya ada yang lebih panjang ya. Langkah selanjutnya kita klik overlay yang ini dan kita geser ke akhir video. Untuk yang terlalu panjang kita tinggal geser sedikit seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita coba terlebih dahulu. Nah, menjadi keren seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal klik resolusi, pilih 1080. Kemudian kalian bisa setel ke 30 atau ke 50 sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah sudah diekspor. Seperti biasa buat yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.